Mega bintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi, tak menyangka perlu waktu lama bagi dirinya untuk sembuh dari infeksi COVID-19. Nasib sial menimpa mega bintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi, pada musim dingin 2022. Pasalnya, Lionel Messi dinyatakan terinfeksi COVID-19 pada Minggu 2 Januari 2022 lalu. Kondisi tersebut terjadi hanya sehari sebelum PSG harus bertanding melawan Vannes pada babak 32 besar Piala Prancis 2021-2022. Alhasil, Messi yang saat itu tengah berlibur ke kampung halamannya di Argentina harus menunggu hingga dirinya pulih. Meski sudah dinyatakan sembuh sebelum laga melawan Lyon, nyatanya Messi masih harus menunggu waktu pemulihan. Messi masih belum diperbolehkan untuk memperkuat PSG hingga beberapa hari mendatang demi mengoptimalkan pemulihan pasca COVID-19. Beberapa hari kemudian, Messi akhirnya buka suara soal kondisinya yang tengah menjalani pemulihan. Messi juga sempat curhat mengenai kondisinya yang baru saja terinfeksi virus corona. Ex-kapten Barcelona itu mengaku tidak menyangka kalau dirinya perlu waktu lama untuk bisa pulih dari infeksi COVID-19. Akan tetapi, Messi tetap berusaha secepat mungkin untuk pulih agar bisa bergabung lagi dengan PSG dan timnas Argentina. Demi pemulihan yang lebih maksimal, Messi dikabarkan tidak akan membela timnas Argentina untuk sementara waktu. Dilansir dari Marca, pihak PSG dan Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA telah sepakat agar Messi tidak membela negaranya terlebih dahulu. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Messi yang mengaku terkejut dengan proses penyembuhannya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.